Nggak jadi kah harapanmu tuh? Sepertinya pupus ya Pak ya, tidak ada jawaban, mungkin sudah ada yang jemput dan mengantar pulang. Oh, coba sini sini sini. Sini. Kenapa, Pak? Cerita. Ya, begitulah, Pak ya. Saya sepertinya menyukai wanita yang sudah mempunyai seorang lelaki, Pak. Oh my God. Saya nggak tahu pastinya ya. Nah, aku belum pernah bertanya dengan pasti gitu. Saya mau mengatakan sesuatu sih sebenarnya. Apaan, Pak? Tapi ngeri kamu sakit hati tuh. Enggak deh. Kenapa? Bu Hani cara ya? Iya. Kenapa? Tapi kamu jangan langsung galau. Aman. Jadi tuh Bu Hani cara tuh dulu sebelum sama Bu Sri Wening tuh Bu Nimas, Pak Sudet. Hah? Pak Sudet kan dulu sama Bu Hani dekatnya. Oh, Terus Pak Sudet mundur. Gara-gara? Ya, gara-gara. Gak tahu deh. Terus? Karena Bu Hani ada cowok baru kali. Terus Bu Hani ini saya dengar-dengar sih dekatnya sama Pak Rustam. Drama. Drama. Dari sebelum Pak Sudet nikah kalau nggak salah deh. Ya makanya saya bilang kamu jangan berharap sama yang nggak pasti. Nyanyi dulu. Dapar nyanyi, Pak. Oh, saya nyanyi di jadinya. Iya. Ayo Bertus tuh, Pak Ari masuk, Pak. Tadi udah keluar kota, Pak Ari-nya, Pak Bertus. Oh, bukankah itu anak anjing? Ayo ke sini anak anjing. Udah itu cukup sekian. Oh, berarti ya. Memang mereka sudah berpacaran cukup lama ya, Pak? Sangat lama ya, bahkan suspek atas nama Ojan sudah bilang ke reporter ya, nggak tahu lama atau enggaknya ya, yang meminta maaf yang dan saya tidak tahu. Akan mengulangi lagi atas perbuatannya untuk melakukan pencabutan kecubung, Pak. Yang saya tahu ya mereka dekat udah lama. Jadi saya harus bagaimana, Pak ya? Iya. Ya, usaha aja dulu, tapi kamu jangan berharap. Siapa tahu kan Bu Hani kan lebih milih kamu daripada Pak Rustam kan? Sepertinya sih enggak mungkin sih Pak Rustam. Enggak ada yang enggak mungkin. Saya aja begitu, Pak Bedu, contohnya. Tapi kan mereka sudah mempunyai hubungan cukup lama gitu. Iya. Hubungan cukup lama, siapa tahu Bu Haninya bosen mau nyari yang baru terus dapat kamu kan? Why not? Ya enggak? Enggak kayak, Pak. Kamu nih nyari cewek yang jadi saya harus bunuh diri, Pak? Kok bunuh diri? Gimana sih kamu? Kok lemah banget sih kamu? Jadi saya harus gimana, Pak? Sebenarnya saya harus ke rojim sih ini. Ya kok kenapa harus ke rojim? Meneruskan emosi saya gitu. Ya kamu berjuang aja dulu. Berjuang untuk apa lagi? Tapi Bu Haninya masih ngerespon kamu enggak? Masih, cuman ketika saya ajak ketemu itu dia selalu tiba-tiba menghilang entah kemana ya. Iya. Berarti mundur alon-alon, Du.
Seperti saya kentir sudah ya. Saya ada satu perempuan buat kamu nih. Kawira kepada Pak Sueb tentu, Pak. Saya sedang di atas gedung Monciliat, Pak, masuk. Sangat ada kegiatan apa, Pak? Gila. Ini nganterin tadi lagi ngelepas hewan, Pak, di atas gunung tadi ganti. Wes gila, weh. Santer banget kalau begitu, Pak. Saya 108 kantor saya disor gitu. Bapak, saya pusing banget, Pak. Ayo, Pak. Pusing kenapa? Pusing. Sini. Bangun. Lah, Bapak. Tipe cewek kamu tuh yang kayak mana sih, Bang? Tipe cewek saya. Seperti satu Mbak Eva. Mbak Eva tuh gimana? Seperti itu. Ya gimana, kalem enggak atau? Iya, seperti itu. Yang kedua seperti Mbak Ani. Oh, yang kalem-kalem gitu ya, teman-teman ya. Iya. Itu mekanik tuh banyak cewek tuh yang bancing kaget. Itu banyak yang baru tuh mekanik cewek tuh. Kamu gak ada niatan ya. Siapa lagi, Pak? Sulit untuk membuka hati lagi, Pak ya. Eh, mumpung masih fresh, masih segel ya, kamu ambil. Segel apa? Saya udah pernah. Enggak, maksudnya hatinya masih hari. Disegel. Hatinya masih disegel. Saya coba dulu deh Mbak Hani sampai dia suruh menyuruh saya mundur, Pak. Iya, betul bagus. Berjuang dulu, berjuang. Jangan baru kamu aja deket baru berapa hari? Satu minggu. Seminggu. Baru seminggu. Kayak mana sih kamu? Baik, Pak, tempor. Saya mau ngirim undangan ke kamu nih. Hah? Undangan apa? Undangan menurut kamu apa lagi? Nikah kah? What the fuck? Enggak, undangan ini. Kematian. Hah? Kematian siapa? Kematian kamu. Astaga. Kamu kan nanti kan kalau udah patah hati pasti bunuh diri kan? Iya, Pak, betul, Pak. Saya siapin undangan dari sekarang. Baik, Pak. Itu baik sih, Pak. Itu pemikirannya cukup baik gitu. Kayaknya nih kamu harus belajar dari bapak kamu kayaknya nih. Bapak saya kenapa, Pak? Gak tahu sih, gak kenal. Bapak sok kenal sekali, ya aja gak ngerti bapak saya siapa nih. Kamu gak pernah ketemu bapakmu kan? Gak pernah, Pak. Astaga. Saya ketemu ibu saya aja waktu kecil doang. Sekarang dari udah aib tuh aja belum ketemu. Pertama sampai aib tuh gak ketemu lagi, Pak. Entah kemana ibu saya. Mungkin udah saya ditinggal sipu keluarga. Saya mencari teman hidup gitu. Kayak hidup saya tuh tidak berguna gitu loh. Kayaknya emang harus tinggal kenangan sih. Pernah ada rasa cinta. Bedu. Kenapa? Saya sih kecewa sama satu orang, Pak Bedu. Kenapa tuh? Ardi Arya, Pak Bedu. Kenapa itu dengan dia? Dia nanti kan naik kompol nih hari ini nih. Oh iya kan? Dia sombong, dia mentang-mentang punya cewek, mentang-mentang itu kemarin aja kita pelantikannya nggak ada nyapa. Wah, kayak gimana tuh, Duk? Mending kita bunuh aja sih, menurut sih. Gimana ya, Pak ya, namanya terkadang kan manusia beda-beda, Pak. Kayak dia udah mempunyai tujuan hidupnya ya, dan dia happy lo sama keadaan sekarang. Yeah. Kadang dia tidak bisa mengkontrol. Tapi kalau sewaktu-waktu dia putus pasti baliknya ke kita lagi, bener gak sih? Ya itulah namanya teman, Pak ya. Dia kalau udah punya pasangan hidup pergi, ntar kalau udah putus baliknya sedihnya ke sini. Iya. Yaudah kita lanjut patroli gak nih, Pak Prawira? Ayo, Pak. Ya, Pak.
Dipatroli lagi enggak? Tergantung Bapak, Pak. Saya akan swipe to tim patroli 10. Tuh, Pak. Kami di kantor Sandy Soros, Pak Swipe.